keunggulan dari pertanian hidroponik dengan konvensional itu 11-12 ya. Sama-sama pertanian, namun manfaatnya berbeda. Manfaatnya berbeda, manfaatnya sama untuk makan, cuman gini, kadar dari kandungan kimia itu apa ya, agak lebih menjurus kebanyakan konvensional dibandingkan dengan hidroponik. Karena hidroponik menggunakan nutrisi abemik yang di 0% kan. A, mikro A dengan mikro B di mix, dicampur, jadi kadar kimianya di 0% kan. Kalau di konvensional tetap menggunakan kadar kimia, jadi orang panen, dimasak, seperti testinya di saat apa, kita menanam sayur kangkung di konvensional dibandingkan dengan sayur kangkung di hidroponik. Ketika kita masak, kuah dari konvensional dengan hidroponik itu berbeda. Kuah yang didapatkan dari sayur hidroponik itu masih kelihatan putih. Kalau yang di konvensional itu kelihatan hitam. Berarti apa? Membuktikan kadar dari kimia itu lebih tinggi dari konvensional dibandingkan dari hidroponik. Dan tentunya di hidroponik healthy ya, dan fresh, tetap segar. Jadi jangka waktunya, kalau semisal kita panen satu hari di konvensional, sayur sudah layu. Tapi di saat kita panen di hidroponik, dalam waktu satu minggu masih tetap segar, dengan catatan tetap terkena air. Untuk produk saya sekarang alhamdulillah berkembang dengan pesat sehingga kita sudah masuk ke ranah konvensional. Kita akan membuktikan kepada masyarakat bahwa pertanian itu bisa menjadi pertahanan pangan. Ya, pertahanan pangan untuk masyarakat luas. Sehingga ada beberapa opsi untuk kita-kita yang pengen masuk di dunia pertanian. Kita bisa masuk di hidroponik, kita juga masuk di konvensional, dan kita berkembang, kita masuk di konvensional untuk lebih dekat, untuk menalkan kepada masyarakat tentang healthy vegetable for healthy life. Jadi sayur sehat untuk kehidupan yang sehat. Gitu.